أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب إمام الغزالي رحمه تعالى. Dia tak ada bubuh dia tak? Rahimahullahu ta'ala. Kita bubuh saja. Sebagai tarahum. Sebut orang-orang berkenaan. Orang awliya illah. Sunat kita kata. Qaddasallah. Atawanya sirrahu. Qaddasallahu sirrah. Atawanya rahimahullahu ta'ala. Katalah, itu merupakan tarahum kepada orang-orang yang baik. Kalau sahabah radhiyallahu anhum. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau banyak orang alaihimus salatu wassalam. Itu mengikutlah. Kalau ulama, rahimahumullah. Kalau alim, rahimahullah. Itu mengikut bagaimana datang waris. Dia katakan, wa kullu maqsudin mahmudin yumkinut tawassul ilaihi bisidqi wal kadhibi jami'an fal kadhibu fihi, boleh baca fal kadhibu fihi haramun. Itu dia. Wa in amkanat tawassul bil kadhibi dunas sidqi fal kadhibu fihi mubahun in kana husulu zalikal maqsudi mubahan wa wajibun in kana al maqsudu wajiban. Itu dia nah. Ala kulliha, kita tengok dalam arti dulu. arti dulu. Kata dia, artinya bermula tiap-tiap maksud yang kepujian, orang panggil yang dipuji oleh syarak. Nah, gapo dianya? Benda yang kita nak tu, benda yang kita mahu saat ni tu, tujuan benda tu tu adalah benda yang dipuji oleh syarak. Maknanya bukan perkara tu dicelak, bukan perkara tu ditegah oleh syarak, dicelak oleh syarak, bukan. Dipuji. Kemudian nak sapa kepada benda tu tu kata dianya, yang dapat menyampai kepadanya, kepada tiap-tiap maksud yang dipuji dia. Nak dapat situ tu dengan benar dan dengan dusta. Itu dia. Jadi sama je lah. Kalau kita katanya, kalau kita kata bohong pun siapa di situ. Kalau kita cakap benar pun hasil maksud dia. Kalau kita bercakap tak benar pun hasil maksud benda tu. Makna kata samalah. Dia panggil benar dan tak benar tu bersamaan keduanya. Mana jami'an, mana sama dua. Supaya kita kata nak boleh benda tu, nak hasil benda tu, WMO dengan benar pun hasil. Kalau kita bercakap benar pun boleh, dusta pun boleh. Mana gitu, hasil maksud tu. Pada ketika tu tu kata dianya, maka dusta itu haram. Tu ayalah. Kalau kita dusta di masa tu haram, sebab apa haram? Sebab boleh kita sapa dengan tak dusta.
Jadi dua ni ada kita ada bercakap ni. Mana bohong dengan tidak bohong. Dia panggil benar. Bohong dia panggil kadzib, kizb, bohong. Lepas tu benar. Wa ammo dapat dengan benar, wa ammo dapat dengan dusta. Mana sama dapat? Kalau gitu, kalaulah benda tu tu boleh hasil dengan benar pun hasil, maka ketika itu haramlah dustanya. Ya bukan, ya bukan kaedah dalam agama kita ni sama ada mengumpat, sama ada dusta ni orang panggil dua perkara yang membahayakan. Lebih lagi orang yang puasa. Bila orang puasa, dusta pun berdosa. Dia panggil memakaikan pahala puasa. Mengupak dusta, dia panggil mengupak dosa, memakaikan pahala apa? Pahala puasa kita tu. Jadi haramlah mengupak. Ya. Tapi ulama kata haram pun tepat haram, ada hak tepat tidak haram. Ada hak tepat yang tidak diharamkan, ada tepat yang diharamkan. Maknanya tengok tepat-tepat. Bukan kata haram semata-mata, bukan. Ada hak tidak haram, ada hak haram. Boleh itu kena pandailah ni, kena pandai sendirilah. Pandai kan? Pandai tengok, pandai jaga, pandai cekera orang panggil. Sebab dalam Islam kita kira gamuk ni pun kira juga. Dia panggil kharas, gamuk, agak. Ayalah ni, agak sekian-sekian. Dia supaya kita nak keluar zakat. Nak keluar zakat ke apa, benda-benda tu ke, macam mana padi ke apa tu, kita agak tak apa dah. Kita agak katanya segemar ni berapa. Kita irit tengok dulu, segemar ni berapa. Bagi kita agak kena. Benda sekadar ni bagi orang yang agak lah, tak jauh. Silat tak jauh. Program sembelih lembu tu habis hak dah. Tengok satu hari tu, kita tanya dia, lembu ni tubiknya mana? Dia orang bijak lah. Dia katanya tak lakah pada sekian-sekian. Habis hak dia bijak dia. Berapa tubik lembu ni? Kita tanya dia, dia kata tak lakah aku sekian, tak ingat aku tu. Pria suka sungguh tak? Pak kerai ya tekah. Dengan dia dah agak kata tak lakah tu pak kerai. Kurang pak kerai. Pak kerai ni mana tak sampai setengah kilo. Dengan lembu seekor ya agak boleh orang bijak. Maka Islam kita ambil kira juga dengan agak ni. Dia panggil kharas. Ni kita kira. Kira lagu mana? Jadi kalaulah nak dapat benda tu dengan melalui dusta pun dapat, benar pun dapat. Kalau boleh dapat kedua dengan sama gitu, mana haram dusta. Sebab kalau tak dusta pun dia boleh. Mana gitu. Kalau dusta pun boleh, tak dusta pun boleh. Jangan dusta kalau gitu, okey. Itu dia ni. Supaya kita kata, kalau hak halal pun boleh makan, hak haram pun boleh makan. Kalau gitu haram makan hak haram tu. Pada masa tu lah, kalau kita makan benda ni pun rak duduk, benda ni benda hak suci. Kalau kita makan benda hak haram, benda hak najis ni, rak duduk juga pada masa tu lah. Pada masa tu haram kita pergi makan hak haram. Haram kita pergi makan hak yang benda najis. Sebab ketika tu boleh makan kedua dia. Pas benda tu ada kedua, hak najis pun ada, hak tak najis pun ada. Hak haram pun ada, hak halal pun ada. Pada ketika tu haramlah kita makan hak haram. Haram kita makan hak najis. Apa kata boleh makan babi? Orang dia royak ketika lain, bukan ketika ni. Itu boleh makan babi. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Allah Ta'ala kata, diharamkan di atas kamu akan makan. Akan makan babi. Hurrimat alaikumul maitah, bangkai. Haram makan bangkai. Waddamu darah, walahmul khinzir, daging babi. Haram makan darah, haram makan bangkai, haram makan daging babi. Haram tekah mana behak tahu gedak, haram tekah mana makan bangkai, makan darah, makan daging babi. Haram kau mana?
tak ana nak royak. Ha hare tekah halal dia ada. Tekah halal dia ada hare makan benda najis. Apa dia tak ada? Dia tak ada. Tak pun. Tak pun dengan sebab apa? Dengan sebab itirar dia panggil. Terkepik benda oh tak ada benda halal, tak ada benda suci, mana ketika tu halal. Boleh nak makan babi? Pula kalau tak makan, boh kata tak makan babi, mati pada adat. Boh gitu beha. Kalau tak makan babi, mati pada adat. Ha, kalau tak boh darah, mati pada adat. Maka ulama fiqh kata ketika itu bukan haram adalah wajib adalah kena jaga. Makna wajib kita kena jaga diri daripada perkara yang membahayakan membawa pada mati. Kalau tak makan bakai, mati pada adat. Tak tambah darah, mati pada adat. Pada ketika itu wajib kena tambah darah. Tak tambah adat, mati. Kalau itu tak haram. Jadi ya, royak kata ya wajib kena jaga takut membawa kepada mati. Ha wajib jaga. Ha tak ada apa je siapa umur dia tak apalah waktu tu. Mana kena jaga. Bomo kata kalau tak bo darah nak mati ni pada adab. Pada ketika tu wajib kena tambah darah. Sedangkan tambah darah ni haramlah tambah. Memasukkan najis dalam tubuh kita ni haram. Lihat ni, sebab darah ni najis. Bila darah tu najis, orang perempuan dia beranak. Bila beranak, banyak tubik darah. Bomo kata kena tambah. Tak tambah mati ni pada adat. Kena tambah. Tambah apa? Tambah darah. Pas darah najis. Ha, tak ada kira darah orang Islam, darah bukan Islam najis. Bila najis, haram mempermasukkan. Haram mempermasukkan tu tika tak ada mudar, apa tika tak ada darurah gapo. Tak ada terkepik gapo. Tak ada cucen gapo. Bila sampai masa tu wajib kena tambah. Bila wajib kena tambah, dia berubah hukum haram jadi wajib pula dah. Ha ni hukum fiqh. Sebab ia kena pandai tu. Sebab gapo? Undai hukum tula jadi berubah. Benda tula berubah gap. Haram, 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 wajib. Ha tengok. Ha supaya gede semaya jumaah ke apa tu kan. Apa gede semaya jumaah eh? Kalau jumaah tak boleh satu rakaat dalam waktu. Kalau tak jumaah boleh. Ha hak tu haram jumaah. Haram semaya jumaah kalau satu rakaat tak boleh. Kalau jumaah tak boleh. Kalau tak jumaah boleh. Gede. Ya ada juga tak jumaah boleh. Tak berjumaah. Ha tak boleh. Kalau jumaah tak boleh. Kalau tak jumaah boleh. Ha dia ingat. Ha lihat gambar dah ada royak. Kalau kita pergi semaya jumaah, tu imam duk baca tahiyat akhir dah misal kata duk baca tahiyat akhir ataupun dia panggil lepas pada iktidal dah. Lepas pada iktidal dah ni kita pergi Allahu akbar. Cerak dah tengok dengan je ni. Tengok dengan je ni tak leh satu rakaat di dalam waktu. Sebab bila kita dah lepas pada rukuk, ia tak kira dah. Ia tak kira satu rakaat, dia tak kira. Itu behat dah. Bila tak kira satu rakaat payah makan masanya ana tu. Terima sujud yang pertama. Sujud apa dia panggil? Bakit pada sujud panggil dia panggil antara. Sujud yang kedua, mai baca tahiyat. Ai lama tu. Nawisub fil alamin innaka hamidum majid. Lama. Bila lama kalau kita semaya sore boleh dah satu rakaat. Tuilah. Allahu akbar baca bismillah lalu. Waladdallin amin rakaat lalu. Mana boleh satu rakaat di dalam waktu. Kalau kita turun terima baru boleh gapo je baru. Sudah terima beri salam kita bakit. Tak boleh lagi satu rakaat. Dia panggil gapo? Bukan peri makna kata tak boleh nak bila satu tak boleh. Sedangkan kita sujud dah dengan terimik. Antara dah sujud pula yang kedua. Terimik baca tahiyat. Kita baca tahiyat. Sama-sama baca. Bila terimik Assalamualaikum Warahmatullahi. Assalamualaikum Warahmatullahi. Kita bakit. Bakit tu baru-baru sipen nak naik dekat je baru boleh tak lagi.
waktu habis lah. Ha. Kalau kita start je dulu tadi, boleh satu rekaat dan lewat waktu. Itu dia. Maka pada ketika itu ulama kata harra jumaah wajib semaya sore. Tapi masalah ni dia dipayah jugalah nak pergi betul leh tu. Tapi masalah dah buat siap dah. Masalah dah sipai siap dah. Jika berlaku lagu ni, ya. Itu dia. Kadang-kadangnya wajib jumaah harra semaya sore. Apa? Tak dapat rekaat. Dah kita mari dek Allahu akbar timi rokok, kita rokok boleh satu rakaat. Kalau satu dia rokok, tak ada tak boleh. Tak ada ke pengukur dia dekat situ. Ukur dia tak ada di rokok. Di rokok tu. Ya. Ha. Ha. Pas tu? Ayat rokok dah. Oh, dia akhir ni. Ha, pas tu. Ha. Haji mu'ah dah yang makmung dia dah. Haji mu'ah dah. Boleh dah 27. Itu dah dia semula. Dia kira semula. Tak apa lepas lagi dah. Hak pihak tanya tu banyak. Kita ambil sikit sekali. Pihak mari takbir. Allahu Akbar. Aku semaya perduzuhur pak dekat makmung ni. Pihak duk pak. Tu imi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bihak bangun selalu. Ha, boleh dah 27. Kalau kerja sikit pun boleh. Tu imi beri salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Bihak boleh dah 27. Ah, kalau gitu nanti penting situ. Jangan-jangan lagu tu orang dak royak tu banyak lagu tu. Lagu hak royak tu banyak lagu. Tu dia. Payah kena kira juga hujung dia hai, humi dia hai. Ya kira pula wah dia ya humi dia hai, hujung dia hai. Lepas tu hak mula kerak dengan hak lepas tu habis apa? Dia panggil gapo hak hujung-hujung demo tak dak kerak hak hujung-hujung ya ni. Boleh suti dua hak orang panggil gapo lagu tu? Hak muting-muting. Ha? Ha? Hantar. Nak jadi rupa muting dia. Tapi wah diri ya. Muting pun wah diri ya. Hujung dia hair pun wah diri ya. Takkan nak pergi dia sama dengan humi dia hair. Ha? Dia kira dia pula. Supa dah berhak. Wah diri ya. Humi dia hair dengan hujung dia hair. Supa tak? Ha? Tak supa betul mana? Ha? Itu pandai royak. Itu tak apa. Kita ukur mek sendiri. Ukur tengok dia. Takut pihak kata kalau gitu nanti petimik dia ekor-ekor hak muti-muti ni apa nak gedak sama gedak dengan hak dek awal dengan dek hujung tu mimik dia tak sama walaupun 27 walaupun buah durian tapi hak ni hujung ni hak ni humi ni dia tak serupa dia dua kali nah dia hak ni humi ni orang jual tadi hak humi dia hai pihak ni ni hak hujung dia hai ni. Ha, hak ni hak luruh ni hak kerak. Ya tak serupa ke? Tak serupa tu. Tu dia nah. Tak apa dia kita faham ya tak apa pihak tu. Dia pasal tak faham, dia faham. Oh, alhamdulillah. Mana cerak molek orang okay, panggil. Ha, klik kepada kita adalah lambat banyak kita gini. Kata dianya tiap-tiap yang bermaksud yang kepujian ia dapat menyampai kepadanya kepada tiap maksud yang kepujian dapat dengan benar dan dengan dusta bersamaan maka dusta itu haram pada ketika itu haram kita dusta. Apa tadi? Ha ni dia serupa. Dia berekel banyak masalah kita ni pihak dia berekel pergi banyak. Berekel dengan bak semayat, berekel dengan bak dusta, berekel dengan bak apa lagi sini? Buh darah, makan bangkai. Itu dia. Kalau tak makan pun tak mati. Kalau makan pun tak mati, haram makan bangkai. Tukah tu. Kalau tak makan mati, halal tak ada. Wajib kena makan bangkai. Itu dia. Dan jikalau dapat menyampaikan maksud dengan dusta, tiada dapat dengan benar. Kalau kita benar tak dapat, kalau dusta dapat, maka dusta itu mubah. Harus duk tangga harus ya. Itu dia nah, duk tangga boleh.
Duk tangga boleh, kata dia. Sebab sebab kalau kita dapat menyapalkan dengan maksud dengan dusta, tak dapat dengan benar, maka dusta itu mubah. Haruslah dustanya. Dan ada yang dihasil, dan jika ada yang dihasilkan itu mubah, kata dia, kalau benda itu mubah, kata mubah tu tengok di wasilah dia. Kalau maqasid dia itu mubah, jadi mubah. Dan wajib berdusta jika adalah maksud itu wajib. Tengok wasail dia, maqasid dia. Kalau kena pergi dengan dusta, tak pergi, tak boleh. Wajib dusta. Mana gitu? Itu dia deh. Wajib kena dusta pula. Jadi wajib sunat harus. Tu baik gitu baik deh. Wajib dusta, sunat dusta, mubah dusta, haram dusta. Banyak ah. Jadi mereka sampai ke wajib, jadi hukum lima orang panggil ni. Itu dia nah. Wajib. Maka misal yang demikian itu, manakala ada di dalam benar tu boleh menyapa, boleh menyapa orang panggil, menyapaikan orang-orang apa dia panggil, bukan menupah. Menupah. Maka misal yang demikian itu, manakala ada di dalam benar tu menupah darah orang Muslim yang tersembunyi daripada orang zalim. Mana orang Islam dia menusuk daripada orang zalim. Bihak mau bihak ni lah. Orang Islam hari beruf menusuk dalam rumah bihak. Duk serta orang zalim hari dia nak rapah bihak deh. Dia nak samung orang molek dia ni. Si Abdullah ni orang molek dia. Tapi orang jahat tu mari nak rapah harta dia. Kemungkinan dia tahu apa ada di Abdullah. Wa emo dengan duit ke ATM ke gapo ke mah ke. Orang tu mari peruh masuk membihak. Duk serta orang zalim mari. Mari tanya. Mari tanya bihak, bihak itu makna itu ayah dia, cik apa? Cik dia. Nak tanya ada ke dia? Orang rupa lagu tu, mari kok ni. Ada tak? Tengok tak? Royak kau jadi. Lepas tu apa nak wih hadiah? Lik-lik orang. Lepas tu behak nak royak kan? Muka perlu masuk rumah behak ni. Tahu cerak dah. Behak ni wajib bohong ke? Sunat bohong ke? Haram bohong. Tukar tu. Orang Islam. Orang molek. Orang zalim mari nak buat dia, nak rapah, nak rapah harta dia. Baham. Wajib ke sunat? Wajib. Bakali. Tak tahu deh. Jawabnya lah kita ada ayat dah ni. Maka ada. Dusta tu wajib. Lagi tak ayat. Maka dusta itu, yani pada ketika tu tu wajib kena dusta. Wajib. Wajib kena bohong bihak. Maka berdusta itu adalah wajib atas bihak. Kena bohong. Jangan royak betul. Kalau bihak royak betul, belok bihak. Bila belok, berdosa. Orang mari, orang ni mari ambil gila siku demon ni, pakar tak boleh taruh dah demon ni. Pakar bunuh katuk mulut. Bunuh, ambil harta dia sebab behak royak kata duduk dalam rumah ni. Jadi behak ni pada mana berdosa besar. Sebab pun dosa besar. Sebab tak kerja hak wajib. Mana hak wajib? Bohong. Bohong tu wajib. Lepas tu behak royak kata, dah. Ada, masuk gak mik. Dalam rumah kita. Makna behak royak betul lah. Ni panggil betul tak benar. Behak ni betul tak benar. Apa? Ya haram lagi duduk royak dalam dia. Wajib kena bohong sekarang tu. Bila wajib kena bohong, behak tak bohong. Berdosa tak bohong. Bila berdosa tak bohong, demon ni mari mak igak. Dia bunuh. Pada mana behak dah bunuh.
Ah, tu bukan ke panjang-panjang lebar ke panggil. Sabit tu kena tahu hukum katanya, dusta ketika mana boleh, ketika mana tak boleh. Pada ketika ni tak boleh, nak benar, wajib kena dusta semata-mata. Ha, tu lain. Ko, orang jahat tu pula, dia jahat pada pandangnya ya. Sebenar dia tak ada pun, tapi demo hukum dia orang jahat. Boleh jadi gitu. Jahat sungguh, pas kita tahu dana kata dia jahat sungguh. Ha? Ah, hak tu lain, hak tu. Ah, hak tu boleh, hak tu aja panggil boleh. Kira sahabat ke apa, jadi karuk sungguh demo ni, karuk. Eh, jadi tak ada lekat pun lah kampung kita ni. Serai pun dia, dua raik pun dia, tiga raik pun dia, kita curi tempat orang. Ha, lagu tu. Ha, apa tu? Lepas tu? Ha, kalau. Ha, nanti. Lepas tu, Saleh mari nak takih. Lah ni orang tak takih dah. Orang berdiri. Ha, sama rumah dia. Rumah kita. Lepas kita royak. Nanti dulu. Demo tu mari nak takih. Mari nak berdiri. Gitu? Ha. Padai kedak dengan demo tu berdiri dengan ayah sama ni. Tak boleh padai kedak benda dia sama tu padai kedak bunuh demo ni. Demo ni mari nak berde, nak takik, pas takik ni kemungkinan mati. Pas tu hak dia ambil tu padai kedak dengan mati tu. Aku dulu ha situ kena ukur tengok tu. Dia curi pisau ya. Ha, kau dulu dia kena kira, letak kira siap bahaya. Dia curi pisau dua mai. Pas mari dengan pisau dengan bedai mari kena hubak. Pakap hari ni boleh ke aku kena? Bang. Mati, walau tak mati. Pisau dua mai, pas dua mai pokok je pisau. He? Ha, orang-orang ni tu depa 100 ekor uta. Ha, tu semula tu. Ha, dia kira semula behak tu. Kira kata jangan mati dengan sabit kita. Ha, dia takut tak cukup dengan modal dia ambil dah. Dengan modal dia ambil kita buat dia mati dia tak leh. Sabit tu lah orang-orang dak minta behak leh. Wak wi bekok perut dia kata. Wi mati. Gi minta dia tegu eh. Wak wi bekok perut wi mati babo oh, sedih. Berapa kali dak curi ni? Dulu ambil sekerak, lepas ambil sekerak ambil pisau, lepas ambil pisau tebal batang. Tebal batang getah jiwa. Sedih kita pakai wak wi bekok perut. Wi mati dia. Padah ke dak? Padah dak? He? Ada dia. Ia kena besi lain. Ia kena berjalan mengikut unel-unel dia. Kalau kita buat dia mati, kita berat. Sebab hak dia buat dia tak padah, tak sampai tangguh. Haa, ya tak boleh. Ia bukan dengan perasaan nanti ni. Ia pergi dengan unel-unel. Bukan dengan perasaan tak. Haa, tu dia berhak lah. Hei, banyak karo juga tu deh. Jangan dia buat turut perasaan tu. Haa, dia patah getah habis berhak weh. Ya unel-unel dia ada eh. Itu dia. Kita ada buat tak apa. Ah, tak boleh. Dia tengok undai pula. Ah, kita buat we mati. Pahal dia curi ni. Padahal kedok dengan mati dia. Pas nyawa ni yang ni berapa? 100 hektar utah. Pas 1 hektar utah ni berapa? 7 juta setengah. Ha, tengok orang bayar kita 7 juta setengah. Orang-orang-orang ni. Ha, pas kita kerak pokok je. Ha, buat we mati. Tak boleh. Bukan siapa tangga dia. Ya undang-undang dia ada. Kerak tangan bukan apa dia ada. Okay? Itu dia ni. Haa. Sabit tu dah. Kena pergi dengan undang. Dengan syariat. Dengan undang-undang dia. Hmm. Oh kalau turut perasa air tu deh. Haa. Turut. Oh. Hmm. Maka dusta pada ketika tu wajib. Kata dia. Dan manakala tak sempurna maksud. Ha, berperang sabil atau berperang dengan orang buah orang telaga deraka keraja atau apa mendamaikan orang yang berkelahi ha atau hendak me ha apa tu hendak me menyenderungkan ha nak mencenderungkan akan hati orang yang diluka. Ha, dia mau duduk kelahi dua orang itu.
Gitu pihak dia. Dia mudah kelahi, jadi punah hati kita panggil lah ni tak. Lepas tu, malaikat dengan dusta. Itu dia ni. Dia mudah kelahi, dia punah hati lama dua orang tu pihak weh. Bihak ni orang pandai juga lah kan. Kecek balik tu, kecek balik ni. Dia tambah-tambah gitu lah. Ayolah. Tak mau becing katik, serai katik, kuah katik, gapo tegak. Jadi bunyi sedap lah sikit tu. Tambah lagi, tambah mari. Bohong sikit-sikit. Haa, benar katik-katik. Bohong katik-sikit. Tujuan kita bukan gapo. Tujuan nak wih demo tu jadi baik tu ya. Haa, dia orang duk kelahi nak wih baik. Deh. Nak mencenderungkan dua yang berkelahi balah tu nawi demo tu baik ananya kita tak serenak main dengan orang tula dak bertikai bayar demo ni dak belaga laye dak bertikai bayar kampung tula gampang tu bukan dak serenak kita ni ya hala usahalah weh kita orang hak bahasa boleh sikit sebanyak ni usaha kan nak usaha cakap usaha betul usaha gitu begini buh dengan becing buh dengan serap kuah. Nawi dia terbaik dua orang itu mana bohong sikit-sikit. Apa hukum? Maka dusta demikian itu harus harus boleh. Kalau niat molek naik sampai ke sunat tu hukum asalnya harus. Itu dia deh. Tapi kena jagalah, jangan lebih. Jangan lebih banyak. Hak ni so ya kena jaga. Kadang-kadang kita khusna lebih pada kit pun kena jaga juga pihak. Dia panggil gapo pihak? Bahasa khusna lebih lajak pada barang dia. Itu dia. Dia panggil apa eh? Pergi dia berjual dia khusna lebih. Berdosa pihak dia panggil bohong. Gi panggil haji pada orang bukan haji apa hukum? Pihak panggil haji kepada orang tak ada gi haji. Tu haji mari dana. Ji saja. Pamurak dengan ji tu ke apa? Haji lah. Tak ada buha dah. Jadi ji saja. Dah. Dia panggil ji tu kehendak kita haji lah. Jimat, jimat, hajimat lah. Kita tahu dah yang kita pergi Mekah. Ha, lepas tu? Kita panggil ji. Ji? Lepas nama dia ji tak? Lepas tu maksud kita ji tu ji tu ji ke apa? Ji nama dia ke ji haji? Jadi kita tahu dia tak pergi. Ha, lepas kita panggil ji buat apa? Dia tak ada lagi haji panggil ji apa dia tak ada lagi lagi. Ha dia nak jawab itu. Maknanya kalau kita panggil haji, haji kepada orang tak ada lagi haji, kalau murak kita haji pergi ke Mekah. Haji pergi ke Mekah mana-mana tu? Mana tu? Dia tak ada lagi lagi. Pas kita panggil haji kepada orang tak ada lagi haji ke Mekah. Kita panggil haji hukum haram. Dosa. Ji saja tu murak dengan ji tu ke apa? Maksud ji tu nama dia ke nama haji dia tu? Haa, tak ada kok cuk pun ya ikut humi ada tu. Ji, mana haji ke dia? Kanak kita ji tu mana ji haji ke dia? Kena ke mana? Ji, kelak bila? Dia bukan nama ji, nama mak. Apa kita panggil ji? Dia bagus piyah, bagus rubah. Kita panggil ji dia. Ji tu, ji haji ke kanak? Kalau ji mana haji, tak boleh sebab dia tak ada pergi haji lagi. Sebab tu ulama kata kalau panggil haji kepada orang tak ada pergi haji lagi, haji pakai haji syar'i, haji ke Mekah tu. Maka hukum haram. Pakai maka serupa dengan tu haji. Lepas tu kena tanya dia, pakai lagu ni pakai apa? Tak ada pergi haji lagi ya pakai haji, pakai back style haji ni. Ha, lepas tu pakai apa lagu ni? Pakai nak we demo kata tok haji kita. Kita. Kau 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 dia niat-niat dia, dia pakai lagu ni pakai tujuh apa? Misal kata pihak tak ada pergi haji walau-walau pihak gidah dah. Pihak ada pergi lagi apa? Pihak ada pergi haji lagi, pihak pakai subeh, pakai baju tok ginilah. Pakai apa lagu ni? Pakai jangok. Lepas tu bawa jangok dah dia we demo kata kan. Nawi demo kata jangok saja ke? Nawi demo kata tok haji. Boleh duduk lagi tu tapi terik dah tu. Boleh duduk tapi terik dah. Nawi demo kata jangok Rio. Nawi demo kata jangok, dia tak ada leh lagi tu.
Nak we demo panggil haji, ha, berdosa. Ha, ada. Ada tak apa. Ah, bakal tujuan kita panggil syarak kita, ya kena pakai, ya pakai baju tu, pakai piah, pakai serban, syarak kita suruh. Pakai kerana orang suruh, syarak suruh. Ha, tak apa. Apa ni? Ha? Ha, ya gitu. Fatasyabahu, ya suruh tiru kalau hak molek. Jadi tiru pakai seluar sapak dia tak leh, tak molek satu. Ni buh. Ha? Ya suruh tiru hak baik. Fa inna tashabbuha bil kiram falah, tiru orang molek bertuah pak kita. Tiru orang molek tuah sampai kita. Ha, lagu tu syarak je suruh tiru hak molek. Jangan tiru hak tak molek bergolek. Ha, tak apa. Tapi ingat jangan niat kata aku pakai lagu ni supaya nak we demo kata tok guru. Ha, salah. Bak kita bukan tok guru, patut dia niat nak we demo kata tok guru. Ha, tak boleh. Betul niat tu salah. Ha, jadi yang dia. Sabit tok guru kita sore bahak. Tok guru kita sore tak. Dia tak akan baik ni. Dia tak pakai besing serubat dak ah. Dia pakai baju, pakai piah, patut buh kelpah gitu. Dia belik kelpah. Ha. Eh? Ha, tak apa dia nak jaga dia, dia takut punah dia. Dia takut. He? Oh, ya haji dah. Ya tok guru. Ha, tak apa, tak apa tu. Ada kejeknya hak bukan tu, bukan haji tu. Dia pakai Nabi demo kata haji tu tak leh. Hak ni dia, ni dia nak tawaduk dia eh. Dia tak ambuh lah. Weh, dia mula panggil Tok Haji, Tok Haji. Ya tu bik. Hei, dia mari akal lah. Ini berhak weh. Dia panggil, ji, kelip bila? Ambuh. Kau belum pergi ke Mekah baru ni. Tadi dia mula panggil, mak, kelip bila? Mana ya? Ha? Cuma nak ya Allah ni. Ha? Kita tak pergi Mekah lagi. Ha? Bagi tahu, ya Allah, ya Allah. Ha? Ah, tak apa ayah lah, tak apa ya ayah. Ya ayah tu bukan ayah, tu ayah. Ayah mana tu ayah gitu. Tak apa. Ha? Ah, tak boleh tu ayah saja. Tak apa. Ataupun tak ayah. Boleh panggil tak ayah. Ya kalau ayah ni bapak. Ayah ibu bapak. Kalau tu ayah, ha ni orang luar tak ada kena gana. Ah, ha, tak ayah mari dana. Tak apa. Tak apa tu. Ha, tak apa. Dia bukan haji tak ayah. Mana boleh tak ayah tu mari dana? Ya, ya tak ayah, ya ayah. Tak ayah, tu ayah. Ya tu ayah sebab demo ni dia tua pada ayah kita lagi demo ni. Tu ayah. Tak apa. Tak bahaya hak tu. Hak haji tu bahaya. Ha, ya tak jam hak tu. Bohong. Ya harai betul bohong tu ya. Gana boleh kata harai panggil tu haji orang tak lagi haji. Bahawa kis bohong. Kalau gitu hukumnya harai bohong. Ha, kalau gitu demo tak ada lagi haji. Panggil haji bohong. Harai bohong tu. Jadi harai betul bohong tu. Ha, nampak gak hari. Nampak oh lagu. Tu dia. Oh dah ulama royak kita ke mahkamah selalu dah. Ya royak dengan alasan dengan kerana ilat sebab gapo. Nampak dah. Ha, tu dia. Jadi ginilah jadi munasabah dengan adab kecil hari ini bab bohong. Bohong wajib, bohong haram, bohong sunat, bohong haruf. Ha dia. Termasuknya dipanggil haji pada orang tak ada wajib. Haram. Ha, banyak juga dah berlaku pak kita dah. Tu dia ni. Hei, habis takat tu dah. Ni ada sebut dalam kitab syarah. Eh, kena ada royak situ. Tak boleh panggil gitu. Tu dia nah. Ha, tu makna kata gampu saat ni. Makna kata gampu saat ni. Malaikat dengan dusta. Maka dusta tu haram. Ha, bukan kalau niat molek tu pakai sunat pun adalah. Ya supaya ni ebehak, supaya demo duk tikai bayar, duk kelahi. Kelahi ni tak berdosa ke? Islam ya tak benar. Baloh lebih. Lebih tiga hari tak boleh. Siapa ke tak masuk syurga nah? Orang kelahi lebih tiga hari. Tapi nampak-nampak orang kita ni nampak-nampak-nampak lah. Nampak bawa mati. Buk kita tak kelahi. Kita kelahi misalnya ni. Hmm? Kita kelahi. Apa tu? Kita kelahi tapi tak ada. Ha? Tapi tak ada marah sikit.
Malah nak pergi kecil. Dia sabit kelahi dia malah tu. Ha, ya, tak apa dia mari situ lah kelakor. Punya mari dia kecil hati, sakit hati, lembek hati. Ada, ah, gocah teruk lagi ya. Tak kecek dah salah. Ha, dah boleh kecek, tambah kecek, tambah hubung dah kita dengan dia tak sempat kecek dah. Padah. Mal, hanya sabit matu, sabit kita tak sempat dia malah tu. Sabit malah tu dia tak sempat tu. Dia tak leh lagu tu. Ha, duk kecek balah apa kecek tak ada balah lah. Ah, tak molek tu tak habis dengan balah dia tu. Bik semua tak molek, tak boleh mula lagi dia wala tak mau wala tak balah pun kalau tak molek gitu. Makna hukum tak boleh. Dia panggil yahjura me me apa memperenggai hijrah. Mana? Hijrah bahasa kita demo gilah. Demo kita. Ada ke kita nak kecek kan? Sekat ni lah kita dua pandai. Demo-demo kita-kita. Orang kampung biasa kecek gitu. Pas, ada tak? Pas timur tak ada degi mari dah lah. Ada. Ada. Ha, tu salah tu lebih tiga hari tak boleh. Lebih pada tiga hari tu tak boleh. La yahillu. Tak halal Nabi kata. Hagi ha, waktu rumah dia, dia nak takir tak boleh. Haragi rumah dia nak takir. Tak ada kena gi. Ha? Ha, wa'emo dengan kita kirim barang, wa'emo dengan kirim salam. Dah nak gi ya nak takir gi apa gi patuh tekak kita ni. Kirim salam, mu nak gi mari lah. Ha, ku kirim salam dia demo ya teku tak ada depa. Lek dia ya, lek dia ya sangat-sangat kita tak ada depa. Dia tak terima je berdosa dia. Ha. Muka salam ni wajib terima. Ya tu hai jawab salam. Ha, tu dia mihak dia. Ha, tu salih ni wajib kena jawab. Sunat. Lepas tu? Ha, tu kena buat kebajikan hatawi dia. Tak rugi labo, ya labo. Ya tak ada rugi lah wik demo. Ya tak ada rugi bila kita wik demo. Dak au abukek bajikan habis duit. Baca kulhu, baca tabah, baca bagian, baca tu, baca ni. Hadiah pahala wik dia, rugi ke mana? Ha, kok tu pun boleh nak sedekah dia pun boleh. Nak beli kok tu, beli ni hadekah sedekah wik pahala dia pun boleh. Kita boleh, dia boleh. Dia tak ada rugi sikit habuk lebat akhirat. Ha, tu dia. Tak ada rugi bak akhirat. Bak dunia yang ruginya. Ha, tu dia ni. Ha, lagu tu lah. Tu dia habis. Ha, tu dia. Ah, nampak sampai di stesen besar dah tu. Eh, nampak sampai situ tu. Yang keduanya, engkau pelerokan akan lidah mu daripada menyalahi janji. Ha, ni kita cakap semula insya-Allah. Ha, jaga lidah daripada menyalahi janji. Jangan duduk bohonglah. Ha, jangan duduk menyalah janji. Janji ni pihak besar. Oh, leh kalau kita silap sekali je. Semula orang tak ambuh lah. Oh, besar janji-janji. Jangan. Ha, tu dia pihak berasa sandai. Mereka silap sekali je. Semula kita harap lagi. Oh, semula pakai. Oh lah. Tak lah weh. Pakai sekat ni je lah. Tu orang kita yang kecil lagu tu lah. Pada hademo ni kemungkinan dia ada silap. Ha, bila dia ada silap. Dia tu. Tapi kita kecek rupa tu dah. Kak ni eh. Padahal kita dengan demo. Tu dia. Apa? Silap janji. Ha, besar janji lah. Kalau gitu siapa ke? Silap janji ni tanda munafik lah. Ha. Ha? Munafik pada rupa. Munafik pada rupa suri dia panggil. Ha. Tu dia. Habis setakat tu deh. Gapo dia mau tanya ni? Habis nak tanya gapo lagi? Ha, tak ada dah. Ha, tu ya. Setri, orang perempuan dia tanya paihat. Orang wanita dia pergi haji. Lew. Pelian ce. Dia pergi haji dah. Pelian ce. Hajjah. Daimai hajjah.
Jelah dah. Hajun tu orang lelaki. Hajah tu orang perempuan. Ha, tak apa. Boleh kita nak ubah, tak apa. Ya, haj. Orang Arab panggil haji dah. Haj, gitu. Orang Arab panggil haji dah. Ha, haji. Ha, dia panggil gitu. Haji, haji. Ya, ha pandak. Haj, mana yang kerja haji. Hajah, yang kerja haji perempuan. Mana perempuan yang mengerja haji. Hajun, yang mengerja haji laki. Orang laki mengerja haji. Wanita mengerja haji. Ha, tak apa, panggil hajah. Ha? Ha, ya ada, ya panggil ha tu. Hajah. Mana lagi dia? Itu dia. Kita panggil takji tak? Ha, takji. Ha, ya bahasa Melayu lah, gitu lah. Bahasa Melayu kita jadi gitu. Mung gitu aku gini dak. Hei, ya tanya gini pula habis hak tu. Ha, bu dia tanya nak ubah, ubah, ubah apa? Ubah panggil hajah. Ha, boleh, boleh ubah ha. Sebab ya nama dia, ya dia panggil nak bahasa sikit moga dia gi haji dah ke. Panggil haji, panggil hajah. Ha, mana gi dia? Nak royak katanya, kalau orang tak ada pergi haji lagi, kalau panggil hajah, haralah. Malaikat orang pandai tak apa. Dia panggil haji, pihak tanya, dia panggil haji tak? Tapi dia pandai. Haji dengan mana? Lorak. Haj mana? Yang menuju, ha, tu. Yang mengkosak, yang menuju ke satu benda. Haji mana lorak? Ha, tak apa, tak berdosa. Kalau pakai haji mana istilahi, tak boleh berdosa. Ha, sebab bohong tak ni tu. Behak nak pergi kana tu? Tu nak pergi ke situ. Ha tu behak tu haji dah tu. Nak pergi situ. Nak pergi kana behak, nak pergi situ kedai tu. Behak ni haj pada lorat. Orang yang menuju ke tempat sekian-sekian panggil haji juga. Itu pada luar. Kalau pakai mana tu tak berdosa. Ha gitu pula deh. Tu dia. Dia, dia tanya kita lagu ni bihak we. Oh ya taro talak puak ti suburi. Naibu. Apa hukum? Gapo eh? Talak kita gi balah dengan puak suburi, naibu. Apa hukum? Balah ngarisak wakak. Maksud balah tu nasihat maknanya. Ha, jadi kalau mu dia buat isak wakak lagi dia mengkepo-kepo gini gak, mana aku dengan mu kena perenggir dulu eh, kerana Allah aku marah ke mu ni sebab mu duk kerja hak Tuhan marah merka okey. Ha, hak Tuhan marah dia panggil makruh. Makruh ni benda yang dibenci oleh apa? Oleh Allah. Kalau kita pasal pakai makna ni berat isak wakak dak yang dibenci. Behak boleh duduk ke dak rumah orang tuai beci. Nak duduk lagu mana kita deh? Lana tuai lah. Tuai beci. Kita nak duduk, duduk pun berasa tak tak sepenuh eh. Sebab tuai beci. Han juga orang merokok tuai beci. Ha, bagi kita pakai makna tu, berasa berat lah kita. Orang merokok Allah benci ke dia. Ha. Berat ah. Ha, mujur behak tak isat deh. Gana? Ha, dia sebut kata beci tu orang bahasa reti ya tak ambuh dibeci lagi dah. Ya tak ambuh dibeci tu orang tak sedih dah. Demo tahu dak gi weh? Gapo? Dalam orang dak muak bercekak dah demo ni orang dak kecek riuh dah beci ke demo ni. Pas kita rasalah ana orang kata gitu kita. Oh, tak leh gi dah. Pas tu tak ada kena tanya tu. Pas tu dia tak ada becilah mana dia? Ha ya beci. Ki tu pun ya teruk dah. Ha. Ha, bagai makro. Ha. Ha, tiap ci. Ha, dia tengok salah siapa ke mabuk ke bahaya ke apa jadi antarailah. Lepas tu? Tak. Tak ada mabuk. Lepas tu wokok dia kena beli tak? Ha, beli. Ha, beli. Lepas tu tujuh wek apa kita isap dah. Tujuh weh gapo hak hari isak dah. Nak sedak. Ha, sedak nak buat gapo sedak? Mana turut turut syahwah. Nak kesedap. Nak turut syahwah gitu ingin. Bakit kubur isak hak sebut lalai tafsir Qurtubi
lebih busuk daripada bangkai. Orang yang turut hawa nafsu di atas dunia ni, sekiranya tidak diampun oleh Allah, bangkit kubur Isak lebih antan, lebih busuk daripada jifah, daripada bangkai. Ha? Gana, ha, tak ada kira betina jatuh lah. Ya keadaan sama ya. Jangan berat orang tu hawa nafsu ni berat biha. Oh. Ah, tak ada kira. Tak ada kira siapa, lagu mana asal tubik nak kena wah nak yubai ni pakai dikuk. Sodak lagi tak ada kira siapa-siapa. Ha, ya tak leh tu hawa nafsu dia tak leh. Ya kena lawan. Kita kena lawan nafsu. Jangan turut nafsu. Salah. Lepas tu pihak kata isap apa? Nak kesedap. Ha tu. Dia turut dia je. Dia turut hawa nafsu lagu tu. Ha tu. Bakit kubur isap je bagi buka lagi tak tafsir. Lebih busuk daripada bangkai lagi. Orang turut syahwah nafsu ni. Ha. Dia tubik belah-belah karo. Kelakuan orang bakit kubur ni belah-belah karo. Di antaranya busuk kelakuan. Orang yang turut hawa nafsu. Sebab tu wajib atas kita kena renap nafsu. Lawai nafsu. Itu dia. Kita dah dengar cerita tak? Tapi dia tak temu sendiri lah kita. Ulama dulu ni tak? Dia nak makan gapa-gapa tak? Bukan semua lah. Ya tek pasir gapa bunyi kak di mulut dia. Tak sedih sedap. Dia kak pasir tak ambuh. Tapi tak ada temu sendirilah cerita ni. Guru dia cerita. Nak rakyat kata tak ambuh. Makan-makan sedap ni. Apa? Turuk eh. Kalau kita nak buat demo ni. Apa? Apa-apa mulut tak kata apa hati kan jangan mengharap tu. Mana hati nak murih. Dia panggil tabi'i manusia. Ya sifat, ya darah dia. Ya darah. Darah dalam jantung tu. Ya darah ada sabit malam. Hak Nabi nak istirahat tu ke. Ya belah. Dada belah jantung waktu baik. Ni Jibril kata ni habuan syaitan. Yang mari cerita. Dia kalau buat itu haram tak? Gana? Haram tak. Haram tak gana? Gini, dia mari sekaligus je sifat kita, tabiat kita. Jangan duk lak tu tak boleh. Ia mari wah kita. Tak boleh lah semua ni takdir qada qadar berlaku. Makna kita sendiri kena bantau kita. Kita sendiri. Dia mari wah-wah nak murih ke orang ke. Nak murih tu, dengan pihak lah ke. Bahagia kita dia membuat punah, rusak. Bahagia kita nak murih tak? Hati kita nak murih tak? Nak murih mulut tak ada kata. Pun senyum boleh mulut tapi hati wah nyala. Nyala tu nyala lah. Tebiak kita nak buat ganah tu. Mudah-mudahan tu saya tak ambil salah. Nyala sekaligus tu. Lepas kita kena jiruh sendiri pula. Jiruh lagu mana? Hak demo dia buat hijau tu ke daripada Allah Ta'ala berlaku hakikat. Kalau Tuhan tak beri gerak ke mana, ia nak bergerak tak boleh. Kan? Tak ingat kau tu. Lepas dia ingat kau mana? Ini mata ayah orang ni. Lepas tu? Lepas tu? Lagu tu. Nanti dia panggil pongoh. Bihak nak makan lopak tiga. Lepas tu orang perempuan, orang petinya buat cendol. Lepas kita poso. Nak murih. Nak murih tu kata orang dia. Tak ada kata pun nak murih. Jadi pergi murih tak kena tepat lah gitu. Kita murih baik-baik murih gitu tak. Ia tak boleh murih. Ia salah tu. Ia salah lah tu bihak pergi murih tu. Sebab ke apa? Sebab demo buat pemuja dah. Orang petina buat lah apa, buat cendol gapo sana ke, buat cendol, buat lopak tiket tu. Ia buat wui pemuja dah. Ia tak ada wajib po tadi ya. Ia kena kita belah. Kau lah tu mau tu. Dia mau buat bui tu kena terima kasih banyak-banyak. Kita murih pula dah. Kena ambil wayak tu. Tu dia dah. Orang perempuan dengar hari ni rasa lain sikit dah. Berat semata lihat kita ni. Lihat demo tak ada depo. Sebab kita tak pandai timbel habis berat tu. Kalau pandai timbel tak apa tengok orang miko dia pandai letak. Dagi mudah-mudah. Bagi kita akik tak kena kak jarak pinggir.
Tengok dia pikul berah, guni hijau, guni pu hijau. Ya tak mudah-mudah. Gep. Lenisa, Lenisa. Gi jalan mudah-mudah. Tak ada kereta gudang. Cuba terang kita tak biasa sakit. Ha, temulah. Menulis guni gi pai kita. Demo terak, 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 telur ni akit dua orang ya. Ya panah. Ya panah akit letak tu, behak tu. Ha, nah. Orang okay, perempuan dia buat kita makan, kemujur behak tu. Itu dia ni. Pani dia tanya, dia taklak dengan puak suburi. Maknanya, dia murih lah orang okay, di isap wakak. Lepas tu, cara nak murih tu pun, ya ada cara pula dah. Lepas kita nak jawab pun, kena pergi panah juga. Murih, murih setahap mana? Pas wakak ni salah setara mana? Pada pandai ke tak kita murih setara ni? Kita murih ke dia setara ni? Adakah nak lebih bahaya lebih pada ni? Nak kira juga situ. Imam Nawawi kata, sungguh kata wajib tegah mungkar, wajib suruh dengan benda baik, dengan syarat. Tak cukup syarat, tak leh. Sungguh kata benda ni jahat, dia mudah zina pihak. Kita nak buat apa, lepas buat sedap mulut kita, cuba tengok di pinggir dia ada gampu. Namun tak ada pasal ke kita. Demo tu dia berzina, dia buat betina dua orang. Ha. Si, bo, zik tu, dia buat betina. Pada mana nak pergi berzina? Itu dia. Pada hak tengok, buat lebar-lebar ke. Kenapa tak pada cuba tengok di pinggir dia ada apa? Ada apa hak di pinggir orang hak? Zik tu. Ada 357 situ. Namun ni hola 354 tak kita tak ada. Tak ada pasal mati kita dengan sabit demo ni. Sabit mulut kita tegah tak kena orang panggil. Tengok dulu. Ha, tak ada dengan kita demo ni. Bila tak ada dengan kita, wajib dengan hati ya. Dengan mulut, jangan. Dengan buat tu ya tak kuasa dah. Dengan negeri tak tapas, jijak demo ya tak ada kuasa dah kita ni. Dengan mulut pun tak kuasa. Bila tak kuasa, ya tak salah. Moga tak kuasa. Pada demo nak berzina, kita tak reda. Demo dia buat kerja, kita tak reda. Nak tegah mulut, tak kuasa. Dengan tangan, lebih tak kuasa. Dengan lidah, tak kuasa. Dengan hati, kuasa. Tegah dengan hati. Jangan tegah dengan perbuatan. Tak ada dengan kita. Kalau kacau juga, bahaya naik kita. Berdosa pula dah pihak weh. Saat ni kata wajib tegah benda mungkar. Ida. Benda jahat wajib tegah. Ya. Dengan syarat. Ah, habis tu kena pandai. Panah tegah, panah suruh. Suruh benda molek boleh. Tak panah suruh. Berdosa lagi. Tak panah suruh orang panggil. Payah juga lah sabit kena dia belajar buah-buah dia. Tu. Eh. Bihak kata, mengajar ni mudah ke payah mengajar? Tak apalah mudah ke payah mengajar. Jawab dulu. Bukan mudah, bukan payah mengajar-mengajar ni. Eh, nak pergi boleh mengaji tu pun ya payah dah. Nak pergi boleh mengaji tu ke. Buku mengajar aku tak ada kira dah. Pergi boleh mengaji ya. Payah dah. Lepas tu mengaji. Nak pergi boleh ilmu tu, payah pula dah situ. Nak pergi boleh ilmu tu, ya payah pula dah situ. Nak mengaji tu pun payah dah. Bom mengaji tu pula, oh payah weh. Nak pergi boleh ilmu. Ha, boleh ilmu dah. Payah pula dah nak bui ke orang tu. Nak pergi kenal demo ni yang makan teh ke teh. Oh, demo ni. Dia tak suka teh. Oh, ha. Tengok tu. Dan buat teh. Buat tuai akit. Ha, mau tak akit je buat susu. Saat ni kata teh. Dia dah nak teh. Oh. Pas dia pergi mati betul teh. Kat teh so. Ha. Orang sini. Okey ni sini ni kalau kata teh, ya wit teh apa? Teh ada susu ke teh sama ada? Ah ya kena teh, nu teh ada susu nu, susu kak ni ya boh. Kak teh satu. Au. Teh satu tu bukan teh oh, nah, teh ada susu. Ah oh, kita tak makan susu ya ti mani. Sat ni kata teh. Awak royak tak kena ni. Kalau nak sama ada kena teh oh, ha baru teh sama ada gitu. Ha, payah pula dah koyak tak kena selerok dengan orang makan. Balah weh. Apa dia tu? Eh, koyak kata nak teh. Itu dia. Buat hari teh susu. Ada panggil teh susu lah. Kalau nak tamada kena buat teh. Oh, ha, baru tamada. Bukan tak mudah juga tu pun. Dia. Jadi berapa kali payah? Berapa banyak kali payah ni boleh beroyak-beroyak. Pas royak gitu, royak gitu pula dah. Ni orang peh tu payah pula dah.
Kadang-kadang dia royak paling mengerti tak dia dak royak. Sama-sama orang dak mengaji dak mendengar. Mengerti tak? Aku tak reti. Hak dia dak royak, dia tu royak namo tak tahu. Pulak dah dia kata. Nak boleh royak tu payah dah. Royak nawi orang reti. Ha, pulak dah. Kadang-kadang royak boleh, orang tak reti pun ada. Ha, tu. Lepas tu pihak dengar tu berasa sungguh dak lagu tu. Ha, lagu tu dah payah. Pas kadang-kadang, orang makan, dia panah lebih pada orang buat lagi. Sambil tu jangan dia kata tawa, masing, masak, kelak. Dia dah kata lah orang buat widah tu. Itu pihak. Pihak biasa kata tak orang tina. Tawa, biasa tak? Tak biasa dah. Tak biasa. Masing, takut ni pekaun dia gitu. Jangan dah kata ya itu pemuja dah. Itu dia ni. Allah ni. Itu dia. Itu dia ni. Kalaulah gelar tu haji sebab dia berbalut berbau-bau semacam tu haji. Ni kena pakai makna lurah. Pakai makna lurah tak apa. Mana tu haji di mana? Tu yang menuju ke satu benda. Tu haji dengan ya bau, ya pakai bau. Boh dengan apa? Serubai bau. Boleh tu. Boh dengan ega. Itu tu haji lagi kena weh. Tu haji mana kena? Mana klik Mekah? Dak. Tu haji mana? Dia nak pergi ke tu. Dia panggil dengan mana? Haj mana? Kosak nak pergi ke situ. Ha? Haji mana tu? Tak apa. Kena panas lek kita dah pula. Tak apa. Dah kita panas. Apa orang yang semua je bukan panas semua. Bukan tak panas semua. Ya ada panas, ada tak. Pada dah. Cukup dah hari ni kita setakat ni dulu dah. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.